Selamat siang. Jadi kami dari Sandikolo, dari Sandikolo Ensemble. Kita berkolaborasi dengan penari Mas Danu Anggada. Saya sendiri Justi. Saya Roni. Sandikolo itu terbentuk tahun ini. Kalau boleh ambil tanggal ya 14 Maret 2021. Jadi pas hari pertama rekaman karya Heru Cokro Exposition by Dion Nataraja. Saya di Sandikolo main gender ya. Main gender dengan tuning dan larasan yang bukan pelok, bukan selindru. Instrumen rebab, lebih sering di instrumen rebab, tapi kadang-kadang juga bermain di instrumen gender dan suling juga. Oh iya, kita ya, banyak wae multi instrumen. Wah mantap ya, multi instrumentalis. Kami berdua ini dari main gamelan sudah lama ya Ron, kira-kira berapa tahun gamelan? Sudah kurang lebih 10 tahun lebih. 10 tahun. Dari sekolah ya 13 tahun, 14 tahun kurang lebih. Hampir 15 tahun ya. Kurang lebih 15, hampir 15 tahun lah, hampir 15 tahun. Main gamelan yang benar-benar terjun langsung ke dunia gamelan lapangan gitu ya. Terus sudah aku ketemu Dion Nataraja akhir tahun lalu, Desember mungkin ya. Terus Januari kita coba bahas, kita coba bikin ensemble yuk, bikin alat yang berbeda juga dari gamelan. Maksudnya gendernya, larasannya beda. Udah, akhirnya cari partner siapa yang bisa main rebab. Terus ini ngajak Mas Roni. Saya temannya Mas Justi dan baru kali ini bertemu secara langsung dengan teman-temannya juga. Ada Mas Roni di sini, ada Mas Alfa selaku kameramen ya, kameramen dan juga apa nih kameramen, videografer. Nah, videografer. Kalau benerah Mas Justi itu sudah lama kita bertemu, bahkan dari alam roh kita sudah berteman ya Mas, sudah menjadi saudara dari dalam ini, dari dalam gong meletrek wes jadi kanca wes lagi wes jadi sedulur lah. Salah satu juga ada Mas siapa, Mas Dion ya. Belum ketemu ya? Belum ketemu secara langsung, namun kemarin sudah virtual. Ketemu virtual dan juga sempat ngobrol panjang lebar juga nanti, yang nantinya guna menyongsong karya ini yang akan di apa ya, digelar pada acara festival ya. Saya sendiri bergelut di bidang ngulek kiawak atau juget gitu aja, ngelakuk-ngelakuk balung, terus ngelar-ngelar ke kulit, itu saya nari itu sejak kelas 3 SD, malah kalau nggak salah kelas 1 SD. Dari itu lebih lama dari kita main gamelan ya Ron. Jadi Heru Cokro Exposition karya dari Dion Nataraja. Nah, Sandikolo Ensemble sebagai performer. Ya, ensemble-nya seperti itu. Diharapkan ke depan bisa ya menjadi jendela lah untuk karya-karya baru eksperimental yang menggunakan gamelan. Ini dari awal proses Heru Cokro ini. Jadi aku ini kan, kamu seperti apa ini? Cuma dikasih gambar pokoknya seperti ini Dion gitu. Habis itu udah singkat cerita latihan awal-awal baca notasi kan, tapi aku dari awal udah ngomong gender udah jadi di rumahku ya Yon, udah jadi. Terus aku ini kan bilang karena aku baca notasinya itu, wah ini notasinya baru semua. Akhirnya itu pokoknya itu seminggu pertama aku main gender itu, wah bener-bener kayak frustasi gitu,
meskipun notasinya ini nggak umum untuk notasi cengkok-cengkok gender ini udah nggak wajar. Cengkok ya. Tradisi ya? Jadi kayak misalnya time signature-nya tuh udah bukan 4/4 lagi, misalnya ada 5/4 dan sebagainya. Dan memang benar-benar ya benar-benar seminggu tuh frustasi full ya. Tapi akhirnya pagi itu, aku seminggu full itu pagi, siang, malam itu benar-benar latihan terus yang ini. Part-part gendernya itu tak seriusin, pokoknya seminggu itu bangun tidur siang ini akhirnya ketemu, akhirnya harus hafal kan, karena daripada balik-balik notasi kita hafalin, jadi biar ketemu Rosoni sama si Roni yang rebab, jadi kayak lebih terbiasa ngapalin. Latihan ketika proses berlatih itu kesulitannya hanya di itu sih, kita harus menyesuaikan dan memahami partiturnya. Jadi karena kami dari latar belakang yang berbeda dengan komposer, kemudian banyak istilah-istilah yang kita memang belajar di situ. Banyak istilah yang sampai sebelumnya belum pernah kami pelajari. Banyak sekali karena memang dari latar belakang yang berbeda. Kita dari latar belakang tradisi, kemudian diberikan partitur dengan di luar latar belakang tradisi kami, ya kita di situ proses belajar. Fun ya? Ya seneng sih, maksudnya seneng, kita ya? Juga mendapat saling bertukar pikiran, saling ide pikiran. Dan macam-macam. Kalau saya sebenarnya untuk proses ke karya ini ya baru-baru ini lah, belum nyampe 1 bulan. Ini jujur ya, saya belum nyampe 1 bulan dengar Heru Cokro Expose The Human itu tadi. Tapi menurutku keren sih, berani mencoba hal-hal baru, bisa dipahami, membuka ya itu tadi, mencoba seperti apa yang dibilang Mas Yusti, memberi jendela kepada mungkin komposer untuk mencoba eksperimen dengan hal-hal yang berbeda, yang karena karya ini cukup memberikan apa ya, pengertian bahwa jane ak dhewe srawung ki ya ora gampang. Srawung ki ora gampang. Ning piye carane nguatke srawung ki mau ben iso mundak levele dadi pas seduluran nang ngiki. Saya merasakan dari ritme yang dibangun, dari musik yang dikomposisi oleh Mas Dion, terutama yang dimainkan oleh Mas Yusti dan juga Mas ya, dari rebab juga banyak instrumentan, dinamika instrumen yang cukup memberikan urip yang ngene iki kayak gitu. Yo nyatane yo ngene iki kok. Itu sih kalau aku.